Hai Bunda yang sayang keluarga. Sekali ini Blessing Farm menyajikan chicken nugget rumahan. Ya, yang simple pembuatannya, simple bahannya. Praktis, ekonomis, dan tanpa bahan pengawet. Tentunya aman buat keluarga tersayang. Ayo kita lihat bahan yang diperlukan. Wortel 1 buah diserut seperti ini. Kemudian bawang putih 6 siung tentunya dikupas. Daging tanpa tulang 300 gram. Tepung maizena 3 sendok makan. Tepung terigu 3 sendok makan. Tepung panko atau tepung roti 3 sendok makan. Dan telur 3 butir, 2 butir untuk celupan nanti. Terus kaldu jamur, garam, bubuk lada secukupnya. Yuk kita simak cara membuatnya. Pertama, kita haluskan daging ayam dengan bawang putih dengan menggunakan food processor seperti ini. Setelah halus, kita satukan dengan wortel. Kemudian kita masukkan tepung maizena. Tepung terigu. Tepung roti. Garam, kaldu jamur, dan lada. Kemudian 1 butir telur. Kita campur semua bahan sampai rata. Kemudian kita siapkan loyang. Saya menggunakan loyang kue kering. Kita taruh campuran dagingnya di atas loyang. Kemudian kita ratakan seperti ini. Cukup rata dan agak padat, kita kukus deh. Nah, kukusnya sampai matang. Wow, udah matang. Hasilnya seperti ini kalau sudah matang. Kita keluarkan dari panci kukus, kemudian kita potong-potong, kita bentuk sesuai selera ya bentuknya. Nah, saya pilih yang simple. Saya memotongnya seperti persegi panjang begitu. Kemudian kita siapkan tepung roti dan 2 butir telur untuk celupannya. Kita potong, ambil potongan, kita masukkan ke telurnya, dicelup, dan kita baluri tepung roti. Jadi deh nuggetnya. Dari 300 gram ayam itu setoples begini, toples yang agak gede dan satu toples mini. Ini tahan lama loh. Kemudian kita bisa menyimpannya di freezer dan pada saat mau menikmatinya kita goreng saja. Hasilnya seperti ini. Enak, gurih, garing. Wow. Ayam rumahan gak kalah loh. Terima kasih.